ada satu curug yang bikin gue penasaran banget pengen datengin. Namanya Curug Omas. Jarak dari loket ke curug adalah sekitar 4,6 km. Kita membutuhkan waktu 2 jam untuk jalan kaki, guys. Gila, gak kebayang jauhnya. Ini nih yang kemarin kalian bertiga kompak banget sakit cacar. Viewersnya juga dikit, udah hapus aja ya. Ngapain juga kan? Yang namanya sakit, jodoh, rezeki, itu tuh Allah yang ngatur, gak ada yang tahu. Ini dia, cewek paling lemah gemulai yang pernah gue temui. Tapi jangan coba macem-macem, doi anak taekwondo. Udah dihapus bro, lebar acena kermeli cilok-cilok atau basuhan kan lumayan. Igor, kalau kenalan sama orang pasti dikira Batak karena namanya. Ya emang Batak sih, bapaknya Batak, emaknya Sunda. Igor bang. Ah, Igor. Igor ya, nama Batak itu. Batak mana bang? Aku janji sama tau. Ampura bang, gak bisa bahasa Batak bang. Bikin malu aja kau, ganti aja nama kau itu Budang. Lagian main hapus-hapus aja sih gondrong. Dea, si cantik pujaan hati. Tapi doi gak pernah lirik gua. Sebulan sekali ganti pacar. Hasil kerja keras aing selama ini mau dimusnahin gitu aja. Di mana? Di mana apanya? Otaknya. Nih orang segala divideoin. Orang tidur aja divideoin, heran. Kita temenan sejak SMA, dan walau sekarang kuliah di kampus yang berbeda, tapi kita tetap disatukan dengan hobi yang sama. Kita harus balas pakai proyek Trisunrise nih. Harus benar-benar matang persiapannya. Ini kita jadi namanya Sunrise Seeker kan? Harus nentuin destinasi dulu. Cukup bagus tuh Sunrise-nya. Cukup. Boleh tuh masukin list. Enggak. Keren tuh, emang keren. Mulai. Setan kamera. Sama dadinya kira-kira. Pusing juga nih cari tujuan. Gimana kalau Gunung Puntang? Kan sejalur tuh. Kayaknya kita harus cari referensi nih. Boleh juga tuh. Yaudah kalian cari referensi, aku soal kasar dulu ya. Oke. Ini yuk, temenin aku ngopi. Aku lagi di kafe yang biasa nih. Iya, bentar ya. Ya udah. Coy, gue jalan keluar dulu ya, bentar. Siap, hati-hati ya. Yuk, hati-hati bang. Siap.
referensi sakit. Kawan. Aduh ya Allah, gini. Udah kalian sekarang wudu, terus sholat. Aduh, ya ya ampun aku. Astagfirullahalazim, nonton kok yang kayak gini sih. Paham deh. Bukannya tadi janjian sama Imam? Iya, dia udah pulang. Dia ada kerjaan penting. Lagian, aku masih mau nongkrong. Oh. Oh iya. Aku dibeliin tas sama Imam. Bagus deh. Bagus. Oh iya. Kita jangan lama-lama ya. Nggak enak sama anak-anak. Mereka lagi pada pusing itu mikirin destinasi. Iya. Oh iya. BTW. Proyek The Sunrise, bentuknya siapa? Aku. Kenapa harus Sunrise? Karena kalau senja, udah punya anak indi. Iya juga ya. Pesan. Kamu belum makan kan? Aku dan matahari punya kesamaan. Kami akan selalu terbit dan memberikan hari tanpa kau harus memintanya. Udah cari referensi dan ternyata destinasi udah fix ya. Ya, pokoknya tadi setelah kita cari referensi nih, 3 tempat yang udah fix. Referensi apaan? Nonton bokep itu referensi? Parah, Jonas, makanya cari pacar biar gak dikira gay tuh. Geli. Amit gay, mana ada masih suka cewek kali. Igor. Lu sama aja berdua. Masa hobinya nonton bokep? Asyik tahu. Astagfirullahaladzim. Parah. Tobat, gue tobat. Udah tobat dari jalan yang benar. Kamu kenapa? Si mama sakit lagi. Ya udah, aku ke rumah kamu sekarang ya. Iya. Assalamualaikum. Gimana, Mama? Tadi dokter udah kesini. Terus sekarang papa lagi nemenin di kamar. Kamu udah makan belum? Aku ambilin ya, aku suapin. Aku kayaknya gak bisa tidur deh malam ini. Aku temenin ya, sampai kamu tidur. Nah, makan dulu nih. Iya. Maafin aku gak bisa datang ya sayang. Soalnya aku masih kerja. Iya, gak apa-apa kok. Ada Raka. Oh, nanti uangnya aku transfer ya. Mana tahu kamu butuh. Oh iya, makasih ya. Emangnya Imam nggak bakal marah gitu kalau aku di sini nemenin kamu? Marah? Emangnya dia siapa?
Lagian kan dia tahu kamu sahabat aku. Bukannya dia pacar baru kamu ya? Bukan kok, masih dekat. Lagian, kalau sama cowok itu, kayak main layangan. Ditarik, diulur. Kalau lepas? Ya cari layangan baru lah. Ya udah makan lagi nih. Wah, aku lagi gak mau makan. Aku pengen tidur. Aku yang selalu ada untukmu di saat engkau terjatuh dan menemanimu saat dirimu bersedih. Ku hapus air mata. Dadaku penuh sesak, tak ada lagi ruang untuk ku bernafas. Aku yang selalu bahagia ketika melihat wajahmu tak mampu lagi menyimpan rasa. Agar kau dapat mengerti besarnya perasaanku dan juga tulusnya aku yang ku berikan. Hei, buat obatan bagian kamu ya. Iya, udah beres. Jadi gue yang sedian lagi. Besar anak TikTok. Ih, geli gue. Di... skripnya udah aku bikin, tapi tetap di jalur kita ya, informatif and fun. BTW di dapur ada mie goreng nggak sih? Laper. Ada di dapur banyak, cari aja. Laper. Ih, kamu kayak hantu. Emangnya ada kita hantu gondrong? Mas kalian gak? Ya, aku gak lapar. Baper. Iya, sama kamu. Bek, aku sayang sama kamu sejak SMA. Kok baru ngomong sekarang? Tentu. Sekarang udah berani. Kamu gak harus jawab kok. Yang penting aku udah ngomong. Itu menurut aku udah lebih dari cukup. Kamu kepentok apa sih hari ini? Mau aku bantuin gak? Boleh, boleh, boleh. Bersama tak peduli ujian yang akan datang untuk
tempat udah beres nih. Kalian semua udah pada baca skrip kan? Nah, jadi gini. Walaupun kita nggak nge-camp di sini, tapi kita tetap pasang tenda supaya ya seolah-olah kita nge-camp di sini gitu. Gimana? Oke. Boleh. Ya udah pada siap kan? Udah. Kalau gitu kita langsung take aja ya. Yuk, yuk. Mas. Yo, siap. Yuk. Kamera. Roll. Action. Hi guys. Kembali lagi di channel GW27 Production. Nah, kali ini kita lagi ada di Cukul Sunrise Point. Cukul Sunrise Point ini berada di daerah Bandung Selatan, tepatnya di Desa Sukaluyu. Ya, kira-kira kalau dari Bandung Kota sekitar 2 jam lah perjalanan ya. Terus guys, harga tiket masuk ke sini itu cuma 10.000. Dan bagi kalian yang mau nikmatin banget tempat ini, kalian datangnya harus weekday. Karena ya kalau weekend, tempatnya rame banget asli. Nah, buat kalian yang kesini, gak usah khawatir. Di sekitar sini banyak warung, jadi gak akan kelaparan guys. Dasar manusia laparan. Oh iya, kalau kalian mau ngelihat sunrise, di sini bisa kalian lihat di pukul 6:30 sampai jam 7 ya guys. Nah, benar tuh. Mantap guys. Cut. Oke, sip. Mantap. Begitu kita lanjut ke atas. Kita cari spot-spot lain. Oke, okay? Ayo. Yuk. Kita mulai di sini aja, ini yang bagus nih. Ayo, yuk. Cepet duluan. Aku dulu. Oke, siap ya. Oke. Okay. Kamera, roll, action. Nah guys, sebenarnya Cukul itu kebun teh. Dan bisa kalian lihat itu Villa Cukul atau Villa Jerman. Padahal sebenarnya villa itu tuh peninggalan Inggris. Nah, kalian tahu gak sih di villa itu ada cerita misteri? Kok jadi horor ya? Jadi, katanya ya, di villa ini tuh dulu pernah ada pembunuhan. Dan sekarang kosong gitu aja, nggak berpenghuni. Dan udah jadi hak milik Tesosro. Nah, villa ini juga direnovasi lagi. Setelah tahun 2009, kena gempa dan hancur kayak hantu. Oke, cut! Sip! Hai. Ah, mantap! Kalau gitu gua ambil stock sheet dulu ya. Gua ikut. Aku juga dong, aku mau foto-foto. Terus kita kemana? Kita istirahat situ itu. Kamu bawa baju banyak nggak? Kenapa? Nanti sana bajunya. Emangnya baju aku jelek ya? Gak enak aja dilihatnya, ngetat gitu di bagian dada. Bukannya cowok-cowok sukanya lihat yang kayak gini ya? Iya suka. Cuma kan kalau untuk berbagi nggak rela lah. Ganti sana. Tak ribet. Aku ganti dulu baju ya. Deh, istirahat deh. Ada. Hap. Kira-kira. Dia mana?
ganti baju tadi. Yuk, kita lanjut destinasi berikutnya. Stone Garden kan? Yoi. Itu dia ya. Yuk berangkat. Yuk. Si sopir. Rebus asik nih kayaknya. Si dia kemana tuh? Ditaruh di mana makanan kita? Gak tahu. Coba deh cek di kader kamu. Wah parah nih si dia. Pantes karir orang berat semua makanan di sini anjir. Kan? Cil, cil ah. BTW, si dia kemana ya? Kok nggak ada sih? Nggak tahu. Siko juga udah nggak ada. Jangan-jangan. Mau ikut nggak? Yuk. Yuk. Kamu ngapain sih ngajak aku kesini? Kamu duduk aja dulu. Aku mau ngobrol bentar. Apa? Ngobrol apa? Aku... Ha! Jangan-jangan, ampun. Aku cuma mau bilang aku suka sama kamu. Hah? Maksudnya? Kamu belum punya pacar kan? Ih, sotoy. Oh, udah ya? Ya udah kalau gitu, omongan aku yang tadi anggap aja gak pernah ada. Kok aneh ya? Kita udah temenan dari SMA. Masa sih kamu suka sama aku? Dari kapan? Belum lama sih. Ya aku juga gak tahu tiba-tiba datang gitu aja tanpa ngasih aba-aba kayak kamu tadi. Aku gak bawa kamera lagi. Buat apa emang? Itu tadi kamu ketawa mau aku rekam. Soalnya indah kalau dilihat. Ya udah, kita coba aja dulu. Kalau kata teman aku sih, pacaran sama teman itu seru. Bener kan? Wah parah nih, kalau momen begini sampai kelewat.
Wah, balas dendam. Lovebird romantis banget. Siniin kameranya. Aduh, yowe mandi mah. Lagi jatuh cinta, senyum-senyum mulu. Bener ya kata orang, ternyata gak ada persahabatan yang murni antara laki-laki dan perempuan. Kalau bukan kamu yang terjebak dalam hatinya, maka dialah yang jatuh cinta kepadamu. Udah. Ngapain? Lihat bintang. Ikutan dong. Itu ambil tuh matrasnya. Kalau bintang punya siapa? Kalau senja kan punya para anak indi. Kalau sunrise punya para pendaki. Kalau bintang punya para pemimpi. Leh uga. Alay. Bodoh amat. Serah lah ya. Tek di bawah biar spotnya lebih kelihatan luas. Yuk. Yuk, 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 yuk. Banget. Udah, naik di sini aja ya. Ngadepnya nanti ke sana biar ada spot batunya bagus. Oke. Oke, mulai naik nih ya. Ayo. Sesuai script kan? Iya, sayang. Yuk, mulai ya. Kamera roll action. Halo, guys. Balik lagi di channel GW27 Production. Hari ini, guys, kita ada di daerah Stone Garden. Pada Larang, Citata, Bandung Barat. Dan semalam kita ngecamp di sini. Nanti ada cuplikannya, kalian harus lihat. Nah guys, selain tempat wisata, tempat ini tuh bisa banget buat kalian belajar sejarah. Dan konon terbangunnya tempat ini tuh karena ada laut yang dangkal dan berubah menjadi pegunungan setelah berjuta tahun lamanya. Dan dibuktikannya batu kars, tempat ini tuh jadi jarang banget ditemuin, apalagi yang usianya sudah mencapai 20 juta tahun dan ditemukannya fosil binatang koral.
Nah, untuk tiket masuk ke sini cuman 12.000 aja, tapi buat yang mau ngecamp itu beda harga, yaitu 25.000, dan buat yang mau prewed cuma 300.000 aja. Nah, buat kalian yang ke sini juga harus sedia banget bawa minuman atau makanan, karena lumayan tinggi dan jauh juga ke pemukiman warga atau ke warung-warung. Jangan lupa jaga kebersihan juga ya, guys. Cut. Oke, sip. Berarti tinggal stock shoot aja ya. Yaudah kalau gitu, gue mau ambil stock shoot dulu. Sayang, ikut gak? Ikut. Ayo. Ngerti sih. Lu nya aja yang sirik. Daku. Makanya cari pacar, jangan jonos mulu. Ini nih tempatnya. Ini sunrise kedua ya? Iya. Kalau aja sampai sunrise ketiga kamu gak jatuh cinta, aku lompat aja lah. Hah? Lompat kemana? Kemana aja lah biar kamu cari. Dih, pede banget kamu dicari. Biasanya ya, sesuatu itu bakal terasa berharga kalau udah gak ada. Kan ada lagunya. Kalau sudah tiada baru terasa. Gelai, gondrong-gondrong lagunya dangdut. Ya, biarinlah, ke selera. Aduh, bisa duduk gak sih ini? Beres semua ya. Udah. Itu cek lagi. Iya bentar. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Iya. Yuk. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Siap. Cakep. Yo. Sendiri aku jawab siap. Sampah bawa. Kencangkan. Beres ini kita langsung ke Lembang ya. Oke. Ayo, semangat. Kencangkan. Ayo, apa aja yang bikin kencangkan? Pasti kau temukan aku di garis terdepan.
bertepuk dengan sebelah tangan. Kira-kira GW27 kedepannya bakal gimana ya? Bakal tetap solid kayak gini gak ya? Perdebatan dan berbeda pendapat sih pasti bakal terus ada. Jangan kebawa emosi, sama jangan saling egois juga sih. Kita berjuang bangun channel ini benar-benar dari nol sampai sekarang. Ya walaupun awalnya cuma iseng karena hobi, tapi sekarang kita mulai serius kan. Masa depan gak akan ada yang tahu. Yang perlu kita lakukan, berkarya dengan baik, berinovasi terus dengan baik. Satu hal lagi, kita jangan sampai ketinggalan zaman, biar gak kuulen. Igor habis makan apa sih? Bisa jadi pinter kayak gitu? Anjay, kurang bodoh dong selama ini. Emang. Itu emang parah. Baru sadar. Ih. Igor, si Jonas. Ih, Jonas parah. Emang sih. Kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung. Pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Kamu juga sama, gak pernah gagal bikin aku bahagia. Sunrise ketiga. Udah jatuh cinta belum sama aku? Jangan gitu, nanti aku makin sayang. Gitu juga jangan, nanti aku makin cinta. Bodoh. Emang, tapi gak apa-apa lah. Aku ngerasa gagal jadi Pak Igal. Masa aku harus ngaku sayang sama kamu? Walau yang tulus itu belum tentu menang, tapi boleh dong kalau sekali-kali kisah cinta aku menyenangkan. Emang kisah cinta kamu kemarin mengenaskan ya? Mayan. Mencintaimu bukan perkara mudah. Banyak yang kupertaruhkan, termasuk perasaan. Mencintaimu bukan perkara mudah. Aku mengemis namamu di hadapan Tuhan. Dan kurang invisible ya. Ada orang loh di sini, jadi anggap gitu.